Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kaifa haluk, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali lagi bersama dengan Ustazah Habibah. Kita akan belajar bahasa Arab pelajaran yang kedua. Hadhihi uswati, ini keluargaku. Di sini kita akan mengenal bahasa Arab ayah, ibu, kakek, nenek, anak laki-laki dan juga anak perempuan. Teman-teman, sekarang ikuti ustazah mengucapkan anggota keluargaku dalam bahasa Arab. Yang pertama, jaddatun, nenek. Jaddatun, nenek. Sekali lagi, jaddatun, nenek. Lanjut, jaddun, kakek. Jaddun, kakek. Sekali lagi ya, jaddun, kakek. Nah, lanjut, umun, ibu. Umun, ibu. Sekali lagi, umun, ibu. Lanjut, abun, ayah. Abun, ayah. Sekali lagi ya, abun, ayah. Lanjut, ibnun atau waladun, anak laki-laki. Ibnun atau waladun, anak laki-laki. Kemudian bintun, anak perempuan. Bintun, anak perempuan. Sekali lagi ya, bintun, anak perempuan. Alhamdulillah, sekarang teman-teman sudah bisa mengucapkan anggota keluargaku dalam bahasa Arab. Ustazah Aili, assalamualaikum. Syukran, terima kasih.